Halo teman-teman, jadi saya baru aja pulang camping ini. Lumayan capek, panas juga. Terus tadi di perjalanan ya, motoran, dan campingnya kali ini sendirian. Maksudnya nggak sama Bara, tapi saya rame-rame dengan teman-teman yang lain. Dan nyampe rumah emang paling enak tuh langsung istirahat sebentar, cuci muka, terus maskeran nih. Pas banget, ada produk terbaru dari Scarlett. Ini ada Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Dan yang satunya ini ada Herbalism Mugwort Mask. Jadi apa bedanya yang ini sama yang ini? Nah, kalau yang ini tuh untuk kulit yang normal cenderung kering kayak kulit wajah saya. Jadi saya pakai yang ini. Yang kalau teman-teman bisa lihat ya, ini udah 5 menitan udah kerasa seger banget efeknya. Terus kalau yang ini buat kulit yang berjerawat terus berminyak. Tapi ini teman-teman, ini juga bisa dikombinasi. Misalnya biasanya kan area sini nih berminyak. Nah, teman-teman bisa pakai juga. Misalnya ini pakai yang ini, terus yang area berminyak pakai yang Herbalism Mugwort Mask gitu ya. Jadi cara pakainya juga gampang banget. Tinggal cuci muka pakai face wash dari Scarlett. Habis itu dikeringin wajahnya, terus pakai ini deh. Tinggal diratain aja di wajah teman-teman. Nah, apalagi ya kan kegiatan kita di luar kena panas, ini tuh ada vitamin C-nya yang mampu mengurangi radang yang biasanya kulit kena panas banget, kadang agak merah-merah gitu. Nah, ini bisa pakai ini juga. Selain itu, juga ini bisa lebih mencerahkan kulit wajah kita dan dapat melawan radikal bebas. Cakep banget tuh, pas banget ya kan. Selain itu juga ada watermelon extract, ini bisa membuat wajah kita tuh jadi lembab, menjaga kelembapan. Nah, masih ada lagi, ini juga mengandung kolagen yang bisa memperbaiki kulit kita yang rusak. Nah, ini nih yang untuk kulit berjerawat terus berminyak, ini ada yang Herbalism Mugwort Mask. Nah, untuk Herbalism Mugwort Mask ini juga mengandung mugwort extract, sehingga itu mampu menghidrasi dan mampu membantu meredakan peradangan pada kulit wajah kamu yang berjerawat. Jadi buat teman-teman yang kulitnya jerawatan, berminyak, ini nih. Selain itu juga ini ada vitamin C-nya juga, dan ada bambu charcoal-nya juga, yang itu juga bisa mampu mengurangi peradangan dan iritasi. Ini tuh mengandung green tea yang manfaatnya banyak banget. Jadi green tea tuh bagus banget, mempunyai sifat antioksidan, dapat membantu melawan radikal bebas. Ini juga mengandung allantoin yang mampu mempercepat penyembuhan luka. Nah, kalau berjerawat biasanya kan kulitnya luka. Nah, ini masker wajah ini juga bisa membantu untuk mempercepat penyembuhan luka pada kulit wajah kamu yang jerawatan dan dapat menghaluskan kulit. Dan nih teman-teman, kalau pakai masker yang ini, wajah teman-teman tuh jadi terasa lembab, nggak kerasa kering gitu. Nah, setelah itu, setelah 15 menit, ini ditunggu ya, setelah kita pakai, tunggu 15-20 menit, habis itu kita bersihkan. Nah, setelah wajah kita dibersihkan, selanjutnya teman-teman bisa pakai toner, terus pakai serumnya, setelah itu bisa pakai krim. Kalau siang pakai yang day, kalau ya malam ya bisa pakai krim nightnya. Gitu, jadi buat teman-teman, jangan lupa selalu jaga kesehatan wajahnya. Anyar lo. Bagi ke
ngeselin seluruh terus. Dok, pas. Musik kopi lagi. Biasanya. Mengkapin kopi lepro disangkanya MLT ya Bikiko ini dong Gawa Eh, siapa? Bayu ini aja yang viewer YouTube ya sukanya yang simpel-simpel ya. Senangnya sih simpel. Kerentuk yuk, mangkat mangkat.
aku sebenarnya dua konco sih gimana senangannya balik mah yo balik apa rak atur gini bayar gak kaget. Kita lihat. Sibong ya, orang.